Halo guys, selamat datang di vlog Tanaman Hias Rumah Hijau. Makasih yang udah klik video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Karena subscribe itu gratis. Gratis guys. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Ketemu lagi sama Kak Jaya dari Plantarium Indonesia. Ya. Koleksi baru lagi. Ya. Mantap-mantap. Ada dikit-dikit tapi lumayan buat kawan hijau yang belum punya bisa adopsi dari Plantarium.Indonesia nih. Boleh. Soalnya kayaknya rare juga nih. Rare item. Edisi rare item tapi ekonomis kan, Kak? Ya. Insya Allah ekonomis ya. Aturable gitu, sesuaikan budget gitu ya. Boleh banget. Kita mau lihat di kalau mau follow Instagramnya juga ada ya, di plantarium.indonesia. Terus kalau mau langsung online, mau japri biar gercep ya, langsung dikirim bisa banget. Nomornya ada di layar video nih. Kak, kita mulai dari mana enaknya nih, Kak? Dari sini boleh. Oke. Ini ada apa nih si ganteng? Ini Foraminifera. Ini Foraminifera. Foraminifera yang min. Tapi ukuran mature soalnya mature, sudah bolong. Tuh, secakep ini daun barunya makin menor. Ya. Ini sih udah sama turus-turusnya dibawa nih ya, ya kalau dikirim ya. Cakep banget. Yang enggak terlalu gede amat sih sebenarnya. Lepas pot. Tapi tetap lebih volume ya, dia panjang ya. Iya betul. Segini-gininya nih, Kak. Berapa nih? Ini saya kasih harga asik aja ya, 1,2. 1,2 itu harga asik loh, itu bukan asik lagi. Bisa tani, bisa koleksi, bisa ini ikut apa? Kontes. Bisa ikut kontes nih, cakep, udah cakep banget. Min lagi. Min. Tuh, cakep. Boleh langsung japri ya untuk yang mau cari koleksi-koleksian. Mantul. Kita lanjut. Cakep banget. Nah, kita jalan di sini. Ini ada tomato. Nah, tomato pilum. African. African fantasy. Iya. Nah, ini kayaknya udah di cutting. Ini atau beda lagi? Pucukan. Nah, ini pucukan ya. Oke, patra besar. Oh, Travergata. Ini Travergata. Tuh, dikit-dikit mah ada dia. Adalah. Ini daun baru ya. Daun baru, siap. African fantasy. Berapa nih, Kak? Ini 700 aja. 700.000 udah punya African Fantasy Tomato Pilum ya. Cakep. Susah cari, aku baru lihat di Plantarium. Ya, African Fantasy yang terakhir ini. Yang tapi kalau Variegata mah wah. Bukan gitu segitu harganya ya. Jutaan. Terus kita lanjut, ini nah, ada ini Monstera Min. Ini Min. Iya, Min. Aduh, mantap nih. Monstera Min. Ada Min di sini. Iya. Udah daun aktif keluar. Yeah. Nah, ini cakep banget di daunnya. Daun ini udah keluar. Variegatanya udah kelihatan kok. Yang belum punya min boleh. Dikasih berapa nih, Kak? Ini saya kasih harganya nih. Ini udah keluar, variegatanya udah keluar ini. Udah kelihatan tuh. Ini 2.500.000 saja. Udah segitu. Min loh. Monstera Min 2,5 juta. Ini daun aktif bukan daun pancing aja ya. Ini udah jadi daun. Nah, ini sedaun tunas. Tuh. 3 hari udah buka dia. Tunas udah kebuka. Cakep. Kalau Monstera Min yang belum punya boleh di sini, itu paling ekonomis tuh. Ini ada. Ini cakep. Ini Sweta, Anthurium Sweta. Oh, Sweta yang variegata putih. Wow, cakep banget. Baru lihat Sweta yang semenor ini nih. Ini isinya ada satu. Tunasnya ini ada. Ya. Ini ada 4. Ada 2. 2 lah. Oh iya, cakep ini, nih, mantep. Terah cakep nih ya. Terah yang cakep nih. Dilepas berapa nih, Kak? Ini murah aja, 1.250. 1.250 Sweta Semenor ini, Sweta. Itu harga asik ya. Iya. Cakep. Jarang ada soalnya tuh. Buat koleksi memantul. Sweta. Terus. Nah, ini ada Puberula. Nah, ini juga mantul. Puberulanya ada banyak daunnya ya. Banyak lah ini. Bisa dicacah hebel. Dicacah. Setinggi ini mau dilepas berapa nih? Ini 250 aja. 2,5 aja. Ini kayak yang min gitu ya? Iya. Terah-terahnya menor banget. Sama tuh sama ini. Oh, iya jadi kayak Rapidophora min gitu. Cakep. Ya, min juga, Instara min. Siap. Nah, ini Maple Way. Wih, di pembukaannya ya, Whipple Way. Whipple Way. Whipple Way-nya
mau motlet lah gitu ya. Nah, cakep. Ini daun aktif semua kayaknya. Aktif semua. Segede ini. 1250 aja. Murce ya, 1250. 1250 philodendron Whipple Way ya, yang jarang ada. Satu aja. Cuma ada satu. Gercep ya. Tuh, ini, Whipple Way. Ini giganteum. Giganteum. Yellow. Oh, aurea. Nah, areanya kalau gigantium biasanya udah putih. Biasa putih-putih itu. Yang kuning. Nah, ini gigantium yang kuning. Cakep nih, 4 daun nih, daun paling baru. Yellow variegated. Nah, dikasih berapa nih, Kak? Ini agak lumayan sih, 2 jutaan. No, masih di atasnya justru malah ya. Ya 2 juta karena dia masih jarang ada. Jarang lah itu. Siap. Nah, itu kita mulai dari, mana? Nih? Boleh. Dari sini kayaknya kita ngabisin di. Iya, iya, iya. Nah, ya. Yang gede-gede nih. Ini dari sini. Dari sebelah ya? Sini deh. Nah, takut backlight. Nah. Ini Billy. Tahun. Oh, di keep ya? Keep itu udah 3 bulan lebih. Oh, itu bukan keep kayaknya. Udah lewat 3 bulan boleh dijual lagi ya. Siapa tahu nanti yang nge-keep. Kalau mau boleh japri deh. Heeh, japri aja deh. Takutnya nanti yang boleh-boleh tuh. Boleh dijapri. Siap. Ini Mercy. Mercy pilo ya. Mercy-nya besar. Seroset dia tuh. Besar. Cakep nih, secakep ini. Emang sebesar ini saya kasih harga di 250. Ah, segede gini. Lagi. Makanya. Lihat. Apa 500. 500.000, 2,5 mah langsung gercep orang. 500 segini juga masih murce. 500.000 aja. 500.000 untuk Mercy seroset itu ya. Nah, ini enggak perlu saya gendong lagi besar. Ini besar ini. Ini buat tani batang orange banget, makin ke atas pangkai makin cakep orange tuh. Ini daunnya udah besar besar juga ya guys. Sebanyak ini daunnya tuh ya. Pangkainya udah. Ya, taruh di tanah lah. Makin keren kayaknya nih. Panjang-panjang. Berapa nih? Iya ini, makanya jadi cakep. Ini saya kasih harga di 400 lah. 400.000 segede ya, gini. 400.000. Tuh kalau keluar kota lepas media kayaknya ya biar nah, aman ya. Paspor bisa 20 kilo. Ya makanya dia udah segede doang. Gitu tuh akarnya segede batang gitu. Iya. Ke bawah ada apa tuh, Kak? Nah, ini ada pedatum. Pedatum tuh pilo merpati orang lihat begini ya. Tapi yang pakai pilo pedatum ini kan ada spesies awalnya lah. Betul. Warnanya hijau-hijau semua. Ini 50.000. 50.000. Iya, 50.000. Harga asik aja bawa segitu-gitunya tuh ya. Nah, ini Monstera. Monstera hijau. Brazil. Ini yang reguler. Oh reguler, tapi kayak yang ini ya, karena mulus dia. Ini 150. 150.000 aja segede gini. Nih tadi aku nanya ini pisang apa? Ini pisang apa? Counterfish. 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 Oh emang warnanya gini? Iya. Cakep. Tuh lemon gimana gitu ya? Warnanya sampai gede begini terus. Iya, dia bukan kering, bukan mau ini ya. Emang warna ini daun barunya gini. Iya, ini nanti daun udah lumayan lama gini. Iya. Ya udah begitu aja. Begitu terus, udah nggak berubah. Terus ngeroset gitu terus ya, kayak apa? Yang mana loa? Ngeroset. Ya, ngeroset berapa nih, Kak? Ini saya kasih 550. 550.000 dan hanya satu item ya? Iya, satu aja. Cuma satu aja tuh, yang golden. Segar liatnya. Marmo. Ah, marmo kayaknya. Marmonya cakep ini cakep banget nih. Tuh 4 daun ya. 4 daun. Berapa nih, Kak? Ini harganya 650. Segede gini. Nah. Udah apa? Bolong-bolong loh. Iya, 650. 650.000 aja marmo rata. Nah, ini juga ada marmo. Marmonya 4 daun juga. Iya, sama. Daunnya tinggal besar. Sama harga? Harga sama. Tinggal dipilih. Terahnya sama ya. 650. Besarnya juga sama kayaknya. Sama. Cakep. Nah, daun juga sama. Oke. 650.000. Terus nih ada peci ori ya. Ini ori? Iya. Wow. Peci ori. Ya, aku dari sebelah sini nih. Nah, cakep. Biar kelihatan seratnya nih dia. Ini super cakep, berserat lengkap semua daunnya. No defect kayaknya ya. Ori itu kelihatan dari kupingnya. Kupingnya. Numpuk gitu. Numpuk. Oke. Terus urat uratnya lebih rapet ya.
Ini ada sekitar berapa daun? 7 daun, mau 8 daun. Waduh, ini paling baru yang ini. Ya. Berapa nih, Kak? Rp1.100.000 aja. Ya. Rp1.100.000. Cuma ada satu. Satu. Cuma ada satu aja. Satu. Ini mah cakep. Lama tuh kalau nungguin. Secakep ini. Satu, siap. Aku sayang ibu deh pokoknya. Nah, boleh buat hadiah ibunya kan? Nah, kita ke sebelah sini. Monstera nih. Ini monstera kayaknya baru ini naik pot dia, masih segar. Tapi udah ini. Udah sehat. Enggak, ini emang udah lama. Oh, tapi rapi ya kayak teman-temannya satu ini. Iya. Ini berapa? 1 2 3 5 daun. Ini besar ya. Ini udah pecah semua. Ini udah pecah. Ini udah mature sebenarnya ya, udah gampang di cacahable dia. Ini 750-an. Segede gini? Iya. 750. Iya, 750. Monstera variegata tercakep. Yang ini sama. Yang ini di harga di 700. Oh, beda terah ya, 700.000. Habis beda juga apa? Ukurannya ini kan size-nya lebih. Ya. Oh, ini iya deh, 5 daun, Neng. Iya, ini 4. Nah, ini yang lebih besar nih, 5 daun besar. Lebih besar. Yang ini 800. 800.000 aja. Murce enggak nyampe 1 juta tuh udah dapat secakep itu. Ya Allah, ya. Enak ya sekarang ya. Dulu harus puluhan juta biar segitu dapatnya. Marmo lagi. Nah, ini marmo. Nah. OTW 4 daun. Ya mau, ya mau 4 daun ya. Nah, ini 500.000 aja. Yang ini 500 aja. 500 aja. Ih, harga asik banget hari ini. 500. Diasikin semuanya harganya. Nah, ini flobe ya, bisa besar. Ini numpuk banget ya. Yang flobe-nya. Ini daunnya enggak ada yang no blank. Defect. No defect. Semua terus ada daunnya yang narrow ya? Iya, ini narrow semua. Nah, ini berapa nih kayak gini? Nah, ini kayak gini murah aja. Berapa saya kasih 550. Secakep ini? Iya, 550.000 aja. Boleh screenshot. Tinggal pilih ya, ini. Oh, ada pilihan yang ini juga ya, sama. Ini karena masih baru ya. Iya. Nah, ini potnya mau yang mau pot putih atau pot oranye? Oranye, coklat sama. Gitu nggak tahu nih warnanya. Siap, bata gitu. Oh, ini agak gedean nih. Ini lebih besar. Oh, ini bagus banget nih. Ini terah-terah mentega gitu. Iya. Ini mau mewah. Wih, mantap. Tangannya udah banyak, kupingnya udah banyak. Lama nungguin begini nih. Segini cakepnya berapa nih, Kak? Ini besar banget tuh, Leru. Ini 700. 700.000 aja. 700.000. Terus sekatnya juga pendek-pendek ya. Iya. Jadi kayaknya tuh nggak perlu di grouping, udah rame buat dia sendiri doang tuh. Makanya. Cakep banyak-banyak daunnya. Nah, ini udah domes. Domes. Domestikumnya udah pada menor. Menor banget. Gede ini nih. Berapa daun? Dari daun kecil kayaknya nih. Tuh, ada pilihan ini, ada kayaknya. Berapa sih? Ini harganya di 250. Yang ini nih. Ya. 250.000 secakep ini. Oh, ya. Oke. Okay. Yang ini harganya kita kasih harganya di tinggal pilih lah ya, ini di cakep nih. 300 lah. Ini 300.000. No, okay. Ini 300. Ini 300. Semuanya menor. Pokoknya terah-terahnya terah-terah sultan nih. 300-an aja. 1 2 3 4. Yang ini 250. Nah, ini 2,5 ya. Yang itu 300. Yang lain 300.000. Nah, yang ini? Yang ini di 500. 500.000 yang ini ya, yang besar udah berturut. Ada lagi yang lebih gede lagi? Ada dong. Ini, nah, ini gede nih. Ini gede, ini besar. Karakter daunnya udah mulai mature, daun ini terbarunya sudah mau keluar. Nah, ini mau dilepas berapa nih, Kak? Ini di 500, ini berarti 600 lah, besar lagi. Beda tuh dikit, tapi dapet yang lebih gede. Mending ini ya, 600.000 tuh cakep. 600. Tuh, punya domes secakep itu, yang mau ikutan kontes. Silahkan. Boleh. Tuh, mantap. Nah, ini ada yang lebih besar lagi sebenarnya. Nah. Ini lebih besar daunnya ya. Iya. Besaran itu deh kayaknya. Oh. Ya, oh iya, sama sih. Nah, tinggal pilih aja domestikumnya. Dipilih yang ini sama nih. Iya, 600. 600 aja. Nah, 600 ada 2, yang 5,5 500 ya. Iya, 500. Yang ini 2,5. 2,5. Ya. Nah, yang 3 di belakang 300.000-an. Jadi domestikumnya jangan takut kehabisan, tinggal pilih sesuai budget kamu. Pilih. Siap. Beli ini masih bisa kurban kok.
Masih punya tuh, udah dapat. Iya, siap. Nah, ini ada anturium nih. Ini anturium yang dark foam. Iya. Nah, daun besar ya. Ini 180 deh. 180.000 aja. 180.000 deh. Tuh. Cakep. Ini kristalinum dark foam itu ya. Nah, yang dark foam yang beda seratnya ya. Nah, ini yang stang pendek. Ini anturium Treslerii Hofmanni. Treslerii Hofmanni, yeah. 4 daun, cakep, berotot dia. Yeah. Ini berapa nih? Ini 180. Ngabisin aja harga asik 180.000 aja. Yeah. Siap. Yang ini ada Treslerii Hybrid sih. Oh, ini ada hybridnya nih, yeah, tapi Treslerii-nya masih ada. Tiga daun besar di harga 150.000. Siap. Yeah. Di sel-sel aja kayaknya nih ya, untuk anturiumnya, anturium corong. Ya, yeah, ini corong nih. Kayak yang golden. Ya, yeah. Ini 50.000 aja. Segede gini? Iya. Yeah, tinggal 50, satu tapi? Sama satu. 50.000 harga penghabisan. Ayo. Tuh, gercep nah, aja. Black petir. Petir yang hitam? Iya, yeah, black hitam. Petir sebesar ini. Sebesar ini saya kasih harga di 280. 280.000 aja black, okay. Petir ya. Jarang. Udah jarang ada. Indukan. Sudah segede gitu lagi indukan dia. Oke, sebelahnya nah, ada Aos X of Space. Ada hybridnya? Iya, campuran. Campuran pasti dia. Dalam satu biji itu. Iya, beda-beda. Karakternya nah, seperti ini. Gitu. Ini karakternya begini. Ini berapa nih, Kak? Ini 250. 250.000. 250.000. Ya. Siap. Cukup. Hoya Lisa. Mantul nih Hoya Lisa, farnya mewah. Trash Sultan ya, berapa nih, Kak? 50.000 aja. Banyak. Satu. Tinggal satu, 50.000. Makanya harga-harga habis. Penghabisan tuh mencengangkan gitu kadang. Ini. Ada Epip. Epip marble. Marble variegatanya cakep banget tuh. Ini berapa nih, Kak? 200 lah. Ngabisin juga. 200.000. 200.000. Iya, tercepin. Ini Perakensis. Perakensis, ih daun barunya cakep banget. Berapa nih, Kak? Ini di 190 lah. Ngabisin ya, 190.000. Yeah. 10.000-nya buat ongkir mayan tuh. Lempeng jadinya. Nah, ini Silver Splash. Silver Splash Skindapsus. Kayak silver apalah pokoknya gitu deh. Daunnya iya, kayak daunnya mint. Gitu tuh. Apa Truby Mint kalau nggak salah ini. Nah, okay. Saya agak-agak lost ID nih. Ya, pokoknya ini dia inilah ya, Skindapsus lah ya. Skindapsus, ya. Berapa nih, Kak? Ini 250. 250.000. Ya, 250.000 aja. Siap. 250.000. Nah, ini yang cat satin yang waduh. Nah, yellow. Tuh, cakep nih daun baru ya. Berapa nih, Kak? 150. 150.000 aja ya, tuh, gercep. Screenshot langsung. Nah, ini juga ada Epic Marble juga. Wow. Sama ya harganya. Berapa tadi, Kak? Aku lupa. 2,5 ya. 250.000. Siap. 250.000. Terus ini ada cat satin lagi. Ah, bukan. Cat satin marble. Oh, ini yang marble. Heeh. Nah, secakep ini berapa nih, Kak? 350. 350.000 aja. Ya, 350. Siap. Yang tadi ada dua ya. Tinggal yang pilih. Silver tadi, Silver Splash atau iya. Truby. Truby. Nah, ada dua stoknya. Harga sama kan, Kak? Sama aja. Siap. Nah, ini ada Carstenianum 4 daun besar. 4 daun besar. Menor banget. Berapa nih, Kak? 150 aja. Dihabisinnya 150.000 aja. Gercep ya, ya. Tapi. 150. Yang ini bonggolan nih 100. Eh, kok lucu warnanya? Warna cakep. Cakep ya tuh. 100.000 aja bonggolan tapi ya. Iya. Siap. Nah, ini yang lebih banyak daunnya. Nah, ini bisa dibuat cacah-cacah lah. Daunnya makin ada semakin menor ya. Iya, ini ketetesan hujan. Ah, kenapa dia ketetesan hujan nggak bisa? Itu taruh di bawah paranet. Oh, jadi ketetesan. Oh, okay. Karena kan menor ya. Jadi cepet. Iya. Berapa nih, Kak? Ini berapa ya? Ini 250. Segede gini 250.000 aja. Buat dibanyakin. Bisa banyakin lagi. Cepet kok dia. Ini Monstera Leslieriana. Leslieriana. Nah, lucu. Ini masih jarang. Masih. Jadi masih. Akarnya juga banyak nih. Oh iya tuh.
Udah siap nih, banyak. Nah, 550 aja. 550.000. Ya, keluarga Monstera dia bisa pecah ya. Cakep. Leslie Riana. Leslie Riana boleh di googling dulu. Iya. Kalau udah mantep boleh. Cuma satu di sini doang. Adanya. Di para Kenzie sih kalau mau boleh ya. Nah, harga variasi. Kenzie sama ya. Yang tadi. 190. Heeh, ini. Ya gini 150 sama. Sama ini. 250. Sudah lebih banyak ya. Ya 250.000. Iya. Siap. Nah, ini Rapidopora. Rapidopora Minifera. Oh, yang tadi nah, yang besar. Variegatanya ya. Variegatanya enggak kalah, Kak. Cakep tuh ya. Nah, ini berapa nih Kak yang ini? Ini 150-an. 150.000 aja. Ya, 150.000. Ya. Rapidopora Rapidopora Minifera. Ini Ruby Moonlight. Ruby Moonlight, nah dia kayak sektoral, jadi setengah-setengah gitu ya, cakep banget nih. Berapa nih Kak? Ini saya kasih murah ini dengan 5 daun ini 350. 350.000, ini lumayan besar loh daunnya. Besar loh untuk ukuran dia besar, 350.000 aja. 350.000. Siap. Murah itu, murah banget. Paling murah itu. Nggak salah udah lumayan sejutaan, lihat aja sebentar lagi. Hah, masa sih? Yuk. Berarti sebelum rame, coba lagi. Langsung. Bukan belum rame sih, emang udah segitu harganya. Emang udah segitu? Nah, kalau yang belum punya boleh langsung. Ini Dubia. Ya. Ini sudah naik terus. Ini di 75-an. 75.000 sebanyak ini. 75.000 aja tuh. Agak susah memang tapi Dubia ya. Iya, Dubia kalau dia udah jalan ya udah lanjut. Iya. Tapi suka ngambek. Sama nih 75 juga. Dia ada dua, dikirim sama turusnya juga. Sama turusnya. Olah nempel dia. Ini Jemani. Jemani Variegata. Bonggolnya banyak kayaknya itu tunasnya. Ada tunas udah biji. Berapa nih Kak? Ini 100.000-an. 100.000-an aja, terahnya minor nih. Nah, ini ada oblik gua. Bersulur-sulur sudah. Sulurnya banyak nih. Tuh, bentar lagi dia beranak pinak. Kalau buat indukan boleh nih, sulurnya banyak banget. Iya, makanya. Berapa nih Kak? Ini 100 aja. Ngabisin cuma tinggal satu ya? Karena sulurnya banyak. Sulurnya banyak di 100.000 aja. Cek. Nah, ini ada Legend Anthurium ya. Papi Legend. Kita lanjut ke Anthurium lagi. Legend. Ini daun paling baru. Ya, ini daun paling baru ya. Harganya 450. 450.000 aja. 450.000 aja. Terus. Ini Anthurium Carla Blakey. Carla yang Blakey. Nah, okay. Carla Blakey. Berapa nih Kak? Ini di 100. 100.000 aja. Tuh. Yang belum boleh, yang belum punya boleh. Nah, ini titik merah. Ah, red dot apa namanya manik merah itulah pokoknya. Kristalinum titik merah. Ini daun baru, batang aja udah beda ya. Iya. Berapa nih Kak? 135. 135.000 murce tuh. Iya, 135.000. Cakep. Ini Anthurium Clavigerum. Clavigerum. Iya, Clavigerum. Ini kan belum, nanti kalau udah pecah gini ya. Cakep. Ini berapa nih Kak? Ini 100. 100.000 aja Clavigerumnya. Clavigerum 100.000. Langsung di angkut. Nah, ini Silver Tiger. Silver Tiger rasa ada ininya nih, ada Green Mamba. Ini berapa nih, Kak? Ini harganya di 150 deh. Kercep, murce ini 150.000 ya, secakep 150. Ini sebesar ini. Iya, betul. Tuh. Ini kalau Anthurium itemnya nggak banyak jadi langsung. Nah, ini Genevieve Vianum. Genevieve Vianum. Philodendron ya. Pilo, jadi dia kayak itu ya, lebih panjang daunnya dari Fuji. Seperti oleh. Ini berapa nih Kak? Ini di 350 deh. 350.000. Ya. Genevieve Vianum. Genevieve Vianum. Siap, cakep. Philodendron ya. Nah, ini ada Rapidopora Kortal CI ya. Kortal CI tapi sudah naik, udah manjat. Iya. Ini harganya di apa? Beda-beda apa sama-sama semua nih? Ini beda-beda sih, tapi yang tinggi-tinggi ini di 250-an. 250.000 tuh yang pendek-pendek tinggi. 150-an. Yang pendek tuh yang sebelah sana ya. Iya, kalau yang kayak gini yang 100-an. Jadi ada harga tuh ya, ada 100. Ini 100. 200. Ini 150-an, 250-an. Udah lebih tinggi. 250. Kalau lebih banyak ya atur nanti. Aturable pokoknya kalau di plantarium. Siap. Bisa buat dagang lagi maksudnya gitu ya. Kan kita pedagang. Siap. Ini ada
Ini sama nih. Nah, ini yang 250-an. 250 ada dua berarti. Nah, ini sini. Nah, 250 tuh ada ini. Domestikum. Pilih dipilih satu kanan dan kiri sama harga yang lainnya 300 dan 500. JPI-nya sudah besar, ada dua. Ada dua nih. Tuh. Ini mah tinggal pajang. Tinggal pajang aja. Hi, daunnya udah mature. Ini sama apa beda nih, Kak? Sama aja. Samain. Ya. Berapa nih? 350-an. 350 atau 4 daun? Iya. 350.000 sedaunnya enggak nyampe 100.000. Ya. Cakep banget. Siap. Mature lagi. Mature. Tuh, subur-subur ya. Terus cantik nih. Montai Japan Lab. Wah, Japan Lab-nya cakep nih, Kak. Udah di sebelah sini biar kelihatan. Nah. Stangnya pendek ya, lucu ya. Iya, ini Japan Lab nih. Berapa nih, Kak? Ini sampai 800. 800.000 dikasih, dilepas boleh tuh. 800.000 murce. 6 daun. Murce banget sih itu mah. Montai Japan Lab loh. Nah, ini, waduh, udah ada di sini. Yang cari karamel. Karamel. Varigata. Ini bukan yang cebres-cebres ya, udah ada tuh daun barunya. Ada, varigatanya ada semua. Berapa nih, Kak? Ini murah aja lah, 3 juta. 3 juta? Nggak ada, embel-embel lagi 3 juta gitu. Wih, murce. Karamel varigata terah mewah. Iya, mewah. Kalau baru belum kelihatan dia, nanti kalau udah tua baru. Iya. Ini. Nah, ini si petrodaktil yang golden. Golden petrodaktil. Golden petrodaktil, daunnya ada 5. Saya 1 2 3 4 6. Iya, ada 6 daun nih. Berapa nih, Kak? 375. 375.000 aja besar itu. Murce. 375.000. Tuh. Jarang sih ini, benar. Jarang karena enggak gampang juga, Kak, dia. Nah, ini monfarnya sudah mature. Tuh, ya. Aman ya dia begini. Iya, aman. Aman-aman saja dia. 700.000. 700.000 aja ya. Secakep ini, 6 daun loh. Kan cepek. Loh, uang satu daunnya semenor itu terahnya. Nah, ini montai sebenarnya montai jadul. Mongolan ya, jadul. Oh. Tapi tetap identitasnya montai dia. Hai, montai. Dah, ada semua. Oh, ada sih. Nah, berapa tuh, Kak? Ini saya kasih harganya di 300 lah. Tuh, montai padahal ya. 300.000 aja. 300.000. Siap, ya, besar. Ya, pasti bonggolan udah. Aman. 300.000 aja. Siap. Nah, ini cakep nih. Ini omanya lucu. Oma Stardust. Yang Stardust ya, bukan ya. Yang biasa. Bukan best channel. Cakep, pendek lagi ini dia. Ada pink banget. Iya, makanya aku mau lihat itunya. Nah, tuh. Tuh, stangnya pendek. Ini kayak mainan berapa nih, Kak? Ini 450. Murce, 450.000. Cuma satu soalnya. Iya. Tuh, yang koleksi-koleksi mantul lumayan ini. Ini tricolor. Eh, bukan tricolor. Tricolor udah gede begini. Udah besar dia. Berapa nih, Kak? Ini 130 nih. 130.000 aja. Ya, cuma 130. Satu ya tricolornya, gercep. Udah gede ini. Ukuran tricolor mah besar. Nah, ini Truby juga. Truby varigata. Ya, Truby varigata. Naik. Sebanyak ini daunnya. Berapa nih, Kak? Ini di 200 aja. 200.000 aja, 200.000. Siap panen. Potong-potong juga udah bisa. Itu ada tuh yang. Yang ini dua ini. Oh, ini. 150.000. Ya. Setengahnya dari dia nih ya. Nah, ini apa? Rapidopora. Mega sperma. Gedenya gini. Ya, mega sperma. Mega sperma. Mega sperma yang gorilan. Ah, yang gorilan. Oh, gorilan. Jadi gorilan itu masuknya megas. Nah. Sebesar ini dia bisa bolong juga. Iya. Secakep ini berapa cakep nih, Kak? Ini dua isi itu. Isi dua tunas. Mantap. Ya. Berapa tuh? Isi dua nih gorilan. Ini saya kasih harganya di udah bolong ya. Udah mature, lama nih nunggunya. Ini 800 tuh. 800.000. 800 nih. Tuh, boleh harga asik aja. 800.000. Cakep. Dan langka. Ini Garuda varigata. Garuda varigata. Ya. Jarang ya Garuda? Iya. Varigata. Garuda varigata. Ini varigata semua ya daunnya. Semuanya ada. Ini cakep tuh. Ih, mantap. Daun paling baru yang ini. Iya, nih yang baru. Udah besar. Keluar juga. Keluar. Aman, parnya lengket semua nih. Jadi enggak mungkin hijau dia.
udah terah variegata minor. Sebesar ini saya kasih 1 juta deh. 1 juta aja tuh boleh juga diambil Garuda. Sayang juga lama-lama. Kan kelamaan jadinya sayang. Sayang. Terserah deh. Kalau enggak ada mau buat indukan saya. Yuh, cakep. Nah, ini Holland. Cakep, Holland. Holland gede. Holland enggak kaleng-kaleng tapi ya. Ini yang tahun tebel nih kasih. Makanya dilihat dari kasat mata aja tuh. Daunnya tebel. Beda banget ya. Ini bonggolannya tuh. Ininya kayak permen apa batangnya. Nah, ini tunas dari yang ini. Keluar jadi tunas. Varian pasti mewah lah. Kelihatan dari dianya tuh. Nah, ini ada tunas lagi satu nih. Di situ udah kalau, bisul. Nah, kalau mau diambil di sini, ini kan masih ada mata tunas satu. Jadi ini ada mata tunas 1, 2. Yang ini udah keluar mata tunas. Jadi kalau mau diambil di sini potong bisa. Aja, iya. Kalau nggak dibikin celah gitu, yeah, keluar. Cakep loh, ini berapa nih, Kak? Ini di 750 aja. 750.000 yeah aja, Holland loh. Holland yang Holland, bukan ini Holland ori gitu, iya, kan ada ini yang ori. Yang ori ini kan. Tebel iya banget ini. Daunnya tebel dan kayak Oceana tuh enggak, Kak? Iya. Yeah. Daun-daun begitu tuh. Cakep. Kita ke sebelah mana nih, Kak? Jadi waduh, enggak dari kelihatan mata aja gitu. Ini ada montai. Buat dipotong-potong sih. Oh, udah. Calon indukan. Nah, calon indukan aja. Calon indukan, tapi kalau mau boleh gitu ya. Jafri aja. Oh ya. Ini Rosita. Rosita, sudah segini-gininya ya, udah yeah menjulur-julur. Calon bunga. Ya. Oh iya. Calon bunga. Berapa nih, Kak? Ini cuman ini agak ini buat diperbanyak ya. Kemarin itu harusnya dia kesini kan. Makanya saya lagi rentem di situ. Oke. Jadi yang sehat ya ini. Dua ini. Ini bisa diperbanyak kan. Ini 90.000. 90.000. Hoya. Rosita. 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 Oke. Anak gang jambu. Anak jambu. Tadi Hoya Lisa anak gang sebelah lagi. Iya, sebelahnya lagi. Namanya bagus-bagus Hoya, kalau Hoya. Rosita, ya. Nah ini ada si Hoya lagi kompakta variegata cakep. Udah tinggi-tinggi nih berapa ya, nih, Kak? 75. 75 aman stoknya. Yang 50-an ada. Oh, ada lagi yang ekonomis. Nah, ya di belakang dia. Ekonomis kan gitu. Nah, yang 50 berarti yang lebih kecil dikit ya. Iya, yang lebih kecil. Ya. Terus ada Japanese variegata. Waduh, ini dapat semua nih biasanya. Daun aktifnya pada hilang-hilang nih. Ini dapat sih. Ini dapat semua nih. Ini ada cuman nih kurang apa kucuk paling awal atas, paling atas. Oh, kejepit dia. Kena tetesan air jadi. Iya, kejepit atau apa pas dia mau numbuh. Terus lupaan saya. Pas saya cek, wah, tuh ternyata kena dia. Nah, ini di berapa ya? Perpetuum 4 daun. Daun ini 250 deh. Tuh, murco, termurco itu biasanya 1 daun 3,5. Ini 4 daun 250.000. 250.000. Wih, Japanese variegata. Mantap. Nah, ada Hoya lagi yang sudah lebih Bortonia. Bortonia ini cakep nih. Oh, cakep. Secakep ini udah menjulur juga dia. Berapa? Rimbun, tinggal pajang aja sih sebenarnya dia. Berapa nih, Kak? Kelihatan kan? Kelihatan. Ini di 175 deh. 175.000 bawa segitu-gitunya tuh, sepot potnya juga dibawa boleh. Siap. 175.000 aja. Nah, kalau ini kurang sehat. Itu Hoya juga sebenarnya ya. Nah, ini ada Jose Buono. Secakep ini, minor juga dia. Harganya sama semua, Kak. Sama semua 150-an. 100 segede gini. Iya. 150.000. Iya, Jose Buono. Ada 4 pot. 2 3 4. Iya. Tuh, sama semua harganya. Siap. Oh, ini White Dagger. White White Dagger. Ini masuknya Epip. Epip dia. Epip, tapi beda bukan ya. Hanoman ya, bukan Hanoman. Beda loh. Ini White Dagger. White Dagger. Nah, emang gitu dia, yeah, panjang. Satu daun. Eskat. Ini harganya di satu daun itu ya, belum tunas ya, ini saya baru potongan seminggu. Tapi aman ya. Aman. Ini harganya di sedaunnya di 750 lah. 750.000 yeah. Ini yang boleh koleksi-koleksi nih, namanya White Dagger. Dagger. Nah, masuknya Dagger tulisannya. Oke. Okay. White Dagger. White Dagger. Nah. Orang Bandung gitu ya, Dogger. Boleh tuh ya. Nah, ini siap. Ini sudah sehat nih kayak gini-gini nih. Ini green on green, skindapsus green. Skindapsus green on green. Daun besar ya. Iya.
Ini harganya satu daun tunas kayak gini di harga 250-an. 250.000 ya. Sebenarnya udah aman dia ya. Udah aman. Tunas udah pada keluar semua tuh. Kalau ini ada mangurai. Ini ya. Mangurai 250-an. 250.000. Kalau itu Rubicon. Nih. Rubicon-nya di harga 350-an lah. 350.000 ya, Rubicon tuh. Ya. Cakep. Rubicon 350. Ini apa nih Kak? Gelap-gelap ini lucu nih. Ini snack scale. Itu kemarin kiriman, sisa kiriman dari ke USA aja. Oh, sisa dia nih satu. Tapi, snack scale. Saya karena punya, karena punya orang, saya mau balikin ke orangnya aja. Jadi kan apa? Enggak bisa dikirim rumpun begitu, satuan. Satu daun satu daun bisanya. Satu batang aja kalau kirim jangan sesuai dengan sertifikat ya. Itunya dokumen itunya. Oke, agak susah memang kalau keluar. Tapi kalau udah tembus sekali enak kesananya. Udah nyampe alhamdulillah. Ada violin nggak? Cuman masih ada keluarnya nggak ini ya? Oke. Ini 150-an. 150.000 padahal itunya cakep tuh. Dan pancingnya. Dan pancing 150-an. Itu oblik ada. Oblik nih yang daunnya lebih besar dari yang tadi ya. Itu. Ini berapa nih kak yang di sini? Yang 3 daun enggak, itu yang kalau mau ini. Oh, yang ini yang ini ya. Itu 150-an. 150.000 ya. Tuh, yang sudah bersulur satu. Sulur satu. Nah, ya. Ini ada Bobsi. Bobsi variegata. Enggak, biasa. Oh, ijoan. Gocap. 50.000 aja tuh, harga asik aja. Limpul. 50.000. Terus. Nah, ini ada makro. Jari. Oh, makrolobium. Besar ini. Sebesar ini berapa? 90.000 aja. 90.000. Tuh. Enggak nyampe 100. Ini McDowell. McDowell. Ini 75-an. 75.000. Tapi kondisi beginilah ya. Kondisi seperti ini bisa dirawat lagi. Bisa dirawat. Siap. Nah, ini ada si ini Hoya lagi. Green Splash, Hoya Green Splash. Green Splash. Itu dua yang tebel itu ya. Iya, ini ada flash hijau. Ya apa? Putih. Silver putihnya itu. Cakep. Berapa nih, Kak? Ini 75 deh. 75 segede ya. Gini. 75.000. Ini ada. Itu udah tato kelewat tuh, Kak. Udah punya orang. Udah laku. Oh, udah laku. Kayak gini ya, nasi namarin. Iya ya, pokoknya udah laku kalau tato ya. Terus sebelah sini. Cimit-cimit, tapi cakep. Nah, ini skin dapsus. Blue Albo Thai. Punya Thailand, tapi ya. Udah ini ya, udah aman ya. Aman ini. Cakep loh ini. Cantik banget. Tuh. Masih ya, masih inilah sekarang. Baru lihat Blue Albo. Nah, ini kan sedaunan 750-an. Sedaun nih. Ini berapa daun? 1 2 3 4 5. Ini saya lepas di 1,5 aja. 1.500. Blue Albo. Blue Albo. Thai. Wow, skin dapsus. Ya, skin dapsus. Cakep tuh, boleh dipandangi dulu. Siap. Nah, ini Wen Imbe. Wen Imbe. Ini kenapa Iya nih, ya itu tadi saya taruh situ tuh ketetesan. Kena air. Pas gitu. Dia nunggu daun tuh. Daun baru padahal ya. Iya, padahal udah saya mau jual di 800 jadi nggak jadi. Jadi berapa nih kak? Kasih jadinya dia. Jadi 500. Ya kan lumayan loh padahal ini 500 tapi tetap bisa keluar tapi, lagi nanti dia. Tapi udah banyak tuh itunya tuh. Tuh. Tunasnya ada mau keluar ini. Aman. Kalau lagi hujan emang agak-agak. Makanya saya geser sini sini nggak kena hujan nih. Kena lolos sih itu. Siap nah, lagi. Ini ada si apa namanya? Andrea Forgetti X Crystal. Ada Forgetti-nya, masih nyambung kupingnya. Yeah. Nah, kristalinumnya juga masih ada. Ini 150-an. 150.000 daun besar ya. Iya. Siap. 150.000. Terus ini ada Anthurium Papi X Subsignatum. Ya. Nah, secakep ini. Berapa nih kak? Ini 300 aja. 300.000 tuh. Cakep tuh. Cakep, udah berkarakter. Berkarakter. Ada. Ini ada Anthurium Clari X Papi. Oh ini ada clarinya, ada papinya. Clari Papi. Berapa nih kak? Ini 150-an. 150.000. Iya. Murce. Eh lucu tuh kak. Saya lupa namanya. Wah, seratnya beda nih. Tapi gelap. Seratnya tuh cakep.
Cuma saya lupa nama. Tuh, dia ada ininya enggak sih? Radikansnya enggak sih atau luxuriannya? Kayaknya luxurian. Nah, kayak ada begitu-begitunya tuh ya. Iya. Nah, pokoknya daun barunya gini. Nah, seratnya cakap begini. Saya lupa nama ini. Oh, ini di harganya apa? Aja deh, Kak. Oh, ini di 200 deh. Tuh, cuma satu lagi. 200.000 aja. 200.000. Itu koleksian itu. Lumayan. Heeh. Makanya saya taruh di sini semua deh. Makanya ini juga nah, ini nih. Jadi saya kelupaan juga nih. Nah. Ini apa ma apa gitu loh. Udah nah, silang-silang udah bingung deh. Udah bingung ini hybrid ya pokoknya kayak gini. Pokoknya yang juga rare item koleksian berapa nih, Kak? Ini sama 200 lah. 200.000. Oh, iya. Tuh. Enggak tahu namanya udah lupa sih. Nah, ini sudah legend. Banyak silang-silangan udah bingung. Nah, ini legend. Legend. Nah, daun baru yang ini. Tapi legend. Berapa nih, Kak? Ini harganya di 300 aja. Aja. 300.000 aja. Sebesar itu daun barunya besar loh itu. Besar. Tuh, cakep. 300.000. 300.000 terus ini. Nah, ini apa masuknya Homa? Homanya ya. Tapi yang kayak ya, Mojito kata, gitu ya. Agak kata tebel. Berapa nih, Kak? Ini di apa ya? 90 deh. 90.000 aja tuh. Murce. Warnanya bukan yang biasa. Iya. Iya. Sekali itu besar nih. Skeleto yang besar sebesar ini. Nah, berapa daun tuh? 6. Ya. Berapa tuh, Kak? Ini di 380 deh. 380.000 aja. 380.000 aja. Packing masih sangat aman, boleh keluar kota. Bisa. Siap. Nah, ini kayak ini si Jungle Pepper. Jungle Fever Variegata. Terah-terah Variegata semua lah. Terahnya sebenarnya Variegata, cuma belum nemu aja gitu ya. Iya. Nah, berapa tuh? Ada sih, coba-coba sih. Paling di kalau nggak itu di belakangnya kayak gini kan? Tuh Oh iya masih ada dia. Nah, ini di 50.000-an. 50.000-an Jungle Fever. Nah, ada Pepper 50.000. Ini ada Snowdrift. Snowdrift-nya ini mah parknya juga sama tahun ini. Barunya cakep nih. Berapa nih, Kak? 50.000-an. 50-an. Ya, 50.000-an. Siap. Ini ah, ini Eskin Dapsus Gloriosum Dark Foam. Ini 150-an. 150, 4 daun besar itu. 20.000. Cakep. Gitu. Cuma satu. Ya, satu. Tinggal satu. Nih, Longistipitatus daun masuknya kuning. Masuknya apa nih? Rapi. Rapi Skindapsus. Skindapsus. Tuh. Longistipitatus. Longistipitatus. Berapa nih, Kak? Ini di 500 lah. 500.000 masih jarang juga ya? Jarang ya. 500.000. Farnya kuning soalnya. Siap, ada selendang dasi. Selendang. Selendang mulu nih kalau ini ketukar soalnya. Ini selendang saya dasi. Oh iya, selendang jadi selendang. Dasi. Oh, selendang lagi kan. Dasi nih. Saya kasih harganya 100 aja. 100.000. 100.000. Oh, murci udah panjang. Ini lobek. Lobek 150-an. 150 OTW 3 daun. Siap. 150.000. Terus nah ini. Ini ada white itu dagger. Ya, buat dagger tadi tapi udah lebih banyak daunnya. Yeah. Nih, kalau ini daun pertama. Pertama. Dia bisa lebih panjang. Iya. Yeah. Udah aman naik. Berapa nih, Kak? Kalau udah white gini. 1,5. Yang segini nih, 1,5. Kalau yang mau coba-coba dulu tadi boleh ada yang sedaun-sedaun ya. Yeah. Siap. 50-an. 7,5 white dagger. White dagger. Siap. Nah, ini Galatea. Nih, Galatea apa nih? Lupa. Nah, ini 50.000. Pokoknya Galatea 50.000. 50.000. Nah, ini Homa, ini cakep nih Homa. Ih, Homanya lucu ya. Ya Homa SP. Ini Homa Lumena lah sih. Tapi Fare gitu tuh. Variegatanya mewah nih. Kecil-kecil tapi ini lucu berapa nih? Ada 2 pot. Harga 200.000. 200-an? Iya. Sama. Sama. Siap. Ada 2. Tuh, itu. Lucu, 200 aja. Tuh tetesan air tuh. Kan dia mah. Ringkih sekali. Gak kelihatan soalnya ini, biar air. Tetesan airnya di sini, sini, sini. Oh, biar tahu ya ditandain. Ini jangan tanya pada gitu. Neofar. Neofar. Ini udah kelihatan nih. Ya kan tuh, peringatnya. Tuh,
berapa nih kak? Ya ini sama lah, sama ya. Nah, beda 10.000 lah ada varnya ini. Ini kasihan. Terus ada ini ada montai, monfar. Montai, monfar. Yang kayak gini harganya di 400-an. Ini 400.000-an nih ya, tapi emang udah jadi. Ya, udah jadi sih. Montai-montai bagus. Nah, ini ada di punya belum. Ini apa nih, Kak? Waduh. Dragon. Dragon. Wow, Marigata. Cakep. Semua ya. Ada loh. Litrahnya udah bagus banget ini. Aduh, iya, aduh mantap ini, itu daun baru. Ini semua daun kena ya. Dragon tuh aduh. Problemnya orang biasanya dua gak daun balik. Bagus. Nanti hijau semua. Kalau ini kena semua nih. Cakep loh ini. Berapa ini, nih, Kak? Kita kasih harga cantik aja ya. 15 juta. 15 deh. Untuk karena sekarang mah murah, enggak tahu ya waktu itu sedaun bisa 30. Dia punya batangnya cakep. Karena sedikit lagi mau diperbanyak nih. Aduh, itu kayak monfar ya? Iya. Batangnya cakep banget. Makanya kalau jarang yang ini, jarang yang dapat semua. Sekalinya besar. Sekalinya mewah. Kemewahan. Bolong, apa namanya? Ngebleng. Ngebleng. Kuning dia ya. habis itu lonyot. Lonyot. Habis itu. Biasanya begitu permasalahan iya. Hidupnya. Nah, ini marmok. Ini ada marmok. Ya. Dua daun. Aktif ini, ya? Iya. Ini berapa? Ini 450 aja. 450.000. Ya, 450.000. Besar udah pecah. 450.000. Ini ada ini monfar 5 daun. Monfar 5 daun. Ini gini-gini juga kecil-kecil dapat semua loh itu. Iya, cakep tuh. Bagus ini. Ini berapa nih? Harga di 450. 450.000. Iya, 450.000. Nggak nyampe cepek sedaun. Iya, nah, ini cakep sama, lagi. Ini juga. Ih, 4,5 juga. Iya, 4,5 juga. Eh, mantap yang itu. Ini 450. Pokoknya dimocoin ya. Lag, enggak kan? Enggak. Aman di sini. Kan ada paranet. Ini marmo. 5 daun. 5 daun ini 350 deh. 350.000. Iya, 350.000. Terus nah ini Vargensis bukan enggak ini longipitatus. Oh tapi yang sudah banyak dong. Iya. Sudah besar ini parnya cakep cakep banget longipitatus. Longipitatus cakep yang jenis ini di harga 1.500.000 semuanya sama kayaknya terangnya ya, nih silakan pilih aja 1.500.000 nah cakep. Tinggal dipilih. Daun besar ya, rata-rata 15 cm tuh panjangnya. Tuh, masuknya dia Skindaxus. Skindaxus, Longistipitatus. Ini ada strawberry. Strawberry shake. Berapa nih, Kak? Ini saya kasih harganya apa yang cakep ini? Apa tuh? 390 deh. 390.000. Ya, 390.000. Daunnya sudah banyak. Nah, ini cakep juga nih homa. Ini homanya beda tapi. Species. Secakep ini. Nah, ini 100.000-an. 100.000-an aja. Ya, daun baru 100. Udah mulai menor juga. Kalatea. Nah, ini yang Wilson Princep. Cakep. Berapa nih? Ini di 50. 50.000 aja 50 Wilson aja. Princep. Wilson Princep. Siap. Ini bison anthurium. Bison. Ya. Berapa tuh? Ini 350. 350 ya. Gede loh. 350.000 murce. Bison. Bison ya. Nah, monfar lagi. 4 daun besar. Ya. Ini harga di 450-an. 450.000. Ya. Ini ya 4 daun juga. Ya, ini di harga 400 lah. 400.000 karena beda satu defect ya. Yeah. Tapi terahnya sama. Menor. Cakep banyak. Terah-terah mewah semua di sini. Lagi ini makro. Ini makro. Nah, ini harga di 75. 75.000 aja. 75.000. Siap. Oke, terus ini ada snowdrift juga nih. Snowdriftnya banyak anaknya. Berapa nih, Kak? 75. 75.000 aja. Ya, 75. Siap. Snowdriftnya 75. Terus di sini ada nah, ini ada. Ini ada Vargensis. Ya. Nah, ini ada Mayari. Mayari. Ya. Wih, lucu. Daunnya emang gitu. Iya. Ih, lucu banget. Mayari. Skindaxus Mayari. Ya. Berapa nih? 2,5.
Rp2.500.000. Skin Dapsus lagi hype-hype-nya kayaknya nih ya. Lagi naik-naiknya, cakep banget semuanya. Rp2.500.000. Ini yang unik nih. Ini apa nih? Sales ID. Kayak ini nih barang. Saya cuma punya 2 pot. Dari sumbernya sih cuma ada sisa ya paling total paling ada 6 pot lah ini. Waduh, 6 pot sisa duanya di sini. Iya, di sini. Nah, dua di sini, duanya di udah dikirim ke Filipina. Waduh, berarti benar-benar jarang. Ya, jarang. Ini kalau kasih pegang ini keras banget. Daunnya aku enggak berani, takut kotor tangan aku nanti. Iya. Nah, keras nih. Daunnya tuh yang kaku. Iya ya. Bukan ciri khas Skin Dapsus seperti biasa, dia lebih tebel lagi. Betul. Berapa nih? Ini 1,5. Satu potnya. Iya. Rp1.500.000. Tapi cuma satu aja ya. Satu aja yang satu pot sendiri. Enggak punya lagi nanti. Satu aja. Oh, siap. Jangan banyak-banyak. Terus. Nah, ini gorilan. Gorilan yang menor. Menor nih. Gorilannya. Terahnya cakep. Terah cakep. Ini cakep banget ini. Akarnya banyak. Akarnya ada. Mm-mm. Ini saya baru potong sekitar 1 mingguan. Tapi udah seger? Nah, seger aja. Tuh. Aman. Berapa nih, Kak? Karena akarnya udah banyak ya. Ini saya kasih harga berapa gorilan kayak gini ya? Di 750 deh. 7,5 satu pot ya. Ini udah pada aktif semua nih. Ini daunnya keluar. Udah naik semua. Ini cakep loh. Cakep. Gorilan ini ya. Banyak stoknya gorilan berarti ya. Ada nggak semua dijual tapi iya nggak semua dijual. Nah kalau ini for a minifera tapi yang marble, ini yang marble jadi yang dia marble. Beda ya. Ini harganya di 350 ribu aja. Beda. Siap. Ini for a minifera ya, yang marble. Oke. Bukan yang min, bukan yang ini, tapi yang marble nya beda. Di atasnya min dia, biasanya marble itu. Ini Paraminifera juga, Parigata. Ada semuanya juga. Ya. Sebesar ini berapa nih, Kak? Sebesar ini saya kasih yang ini di 250. 250.000. Oke. Besar. Ini saya enggak tahu ini punya siapa, saya jual aja deh. Ini yang ngekip udah kelamaan. Ini ini ventricosum. Ventricosum. Iya. Oke. Ventricosum. Philodendron ya. Philodendron. Banyak nih. Banyak daunnya. Berapa? Ini harganya 550. 550.000. Iya. Siap. Ada boleh. 5 bulan. Sudah boleh. Udah lupa. Yang nonton. Oke, dilupain lagi. Nah, ada yang bilang beda, sudahlah. Ini alokasinya saya enggak tahu ID-nya apa nih. Tapi beda sama yang biasa ya. Ini harganya di 50.000. 50.000 alokasi ya. Alokasi ya. Siap. Ini ada Pink Princess. Pink Princess seperti ini ya. Di harga berapa nih, Kak? Ini 50 ribuan. Sama ya, 50 ribuan. Bisa cutting-cutting, aman. Aman. Pepe paling enak di cutting dia, pasti langsung menor. Iya, oke. Aman, ya sudah lah. Snowdrift Variegata. Variegata, ya. Ini berapa? Ini 150-an. 150 ribu. Ya, besar. Siap, besar. Ini ada Balu. Baluanum. Berapa ini sebenarnya gede banget sih, cuma dia agak rontok tunasnya banyak. Tapi dua tunas dia. Tunasnya banyak. Banyak dia. Ini naik harganya lagi. Berapa ya? Balok 75 deh. 75 ribu. Terus ini ada. Hoya. Green Splash. Bonus apa itu? Ini bonus ya, tusuk konde. Berapa nih, Kak? Green Splash-nya saya kasih harga 150 deh. 150 segede gini ya. Tuh. Biasanya sedaun kan 30-an tuh orang. Oh, itu isinya banyak. Banyak. Ya, lebih dari 5. Ada 7. Itu 2. Iya. 7. 150.000. 150.000. Siap. Murce-murcein. Sebenarnya agak ini nih. Ini tanaman foram apa? Pinati partita. Variegata. Iya, terah variegata sih ini. Oh, pinati partita. Jadi kalau dia farnya emang agak susah ya? Iya, ada farnya kayak gini-gini deh. Berapa nih, Kak? Ini berapa ya? Saya lupa. 500. 500.000. Pinati partita. Iya, jarang sih sebenarnya ini. Jarang. Nah, ini ada apa ini namanya? Mana? Dua. Sepatu pilum Sensation Variegata. Sensation Variegata. Saya sih besar.
size besar udah ngeroset. Cuman ini jangan kurang air sih kalau dia. Harus berair terus. Enggak bisa ya, panas dia. Nah, ini kena matahari ini. Langsung layu. Langsung. Disiram seger lagi. Siram langsung dia. Iya, seger lagi dia. Lain siram kayak Coca-Cola. Waduh, kita berarti itu bukan tanaman. Ini berapa nih? Ini di berapa nih? Ini 400 deh. 400 ribu. Nah, siap. Besar. Tinggal pajang aja itu di pergata. Ini Zebrina. Zebrina. Iya. Zebrina udah ada dua anak. Udah keluar. Berapa? Ini 100-an. 100 ribu? Iya, 100 ribu. Oke. Okay. Sempat viral. Sempat viral pada masanya. Masanya viral ya. Nah, ini ada. Ada. Apa ini? Squam eh. Lupa ya. Bukan squamiforium. Bukan. Ah, ya Allah, Rabbi. Bukan tortum juga. Bukan tortum, nah, apa ya? Pokoknya yang berjari-jari gini, quercifolium. Quercifolium. Nah. Berapa nih? Ini 50.000. 50.000 quercifoliumnya. Sempat mewah ini masa. Ih, sedaun aja udah berapa gitu. Ah, ini ada yellow paper. Ini janggal-janggal yang 50-an sama? Iya, sama. 50.000-an. Ini ada Wilson Princep ya. Yang ini yang 75. 75. Gitu. Oke. Okay. Terus ada ini apa nih, Kak? Apa itu? Oh, itu petrodactyl. Ah, petrodactyl yang golden. Ah. Cakep, segede gini. Sama 390. 390.000, stangnya pendek, kokoh ya. Tuh, cakep. Mantap. Ini kalau mau ada pesan lumut. Nah, kalau mau pesan lumut boleh ya? Ada. Ah. Langsung aja ini pesan harganya lumut. Di segini. Segini atau bisa ketengan di 125. 125.000. Yeah. Biasanya 20.000 dikit loh. Iya. Yeah. Itu 125 sekarung. Iya. Yeah. Lumut ini buat ya, lumut-lumut, lumutnya lumut sudah dipakai kayak gini nih. Buat turus. Ya. Nah. Okay. Biasanya buat yang propagasi butuh lumut atau tanaman-tanaman yang enggak bisa panas. Iya. Yeah. Boleh di atasnya dikasih lumut. Lumut yang kating-kating monfar apa. Biasanya bisa, aman. Aman pakai lumut. Situ. Oke, terus kita sana yuk. Kita lanjut ke Shangri-La. Shangri-La sih. Saat yang gini. Cantik nih peranya yang mewah. Kuning banget. Itu di 200 ribuan. Segini 200 ribu aja Shangri-La-nya. Terus. Ini Queen, Crimson Queen. Crimson Queen. Iya, Hoya. Hoya variegatanya. Ada pinknya nih. Pink. Tuh. Dia berwarna-warni. Ini sama atau beda-beda? Sama aja. Berapa tuh? Ini harganya di 75. 75 ribuan. Ya, boleh pilih ya. Ada 4 pot. Cakep. Nah, ini berlemak. Ini berlemak variegata juga udah indukan, bisa potong-potong nih. Ada 4 pot. Berapa nih, Kak? Ini satu potnya di 50 ribuan. 50 ribuan itu lumayan besar loh ini daunnya. Bisa digabung satu pot ya. Wih, cakep. Terus black coral. Black coral. Iya, ini isi dua ya. Isinya dua. Oh iya, isi dua. Berapa tuh, Kak? Ini 150-an. 150.000. Iya, 150.000. Siap. Terus ini cakep yang kuning-kuning. Gigania. Giga. Gigania. Nih ya, masuknya. Bukan ya, mau makan padang ya. Apa sudah itu? Gigania. Ini Gigania. Gigania. Masuknya kolok. Alokasia. 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 Gigania. Ini sempat di 25 juta nih. Wow. Sekarang di berapa ya? Ini tadinya kecil ya, sekarang udah segini-gini 500 deh. 500 ribu OTW 5 daun. Ya, saya pelit bijinya banyak. Waduh, lucu. Ini ada pisang. Pisang. Nah, musai. Musa ai. Cakep. Yang buahnya enak ya. Buahnya masih bisa dimakan. Musa ya, ini musa pisang Lampung. Pisang Lampung jadinya dia ya. Berapa nih, Kak? Ini di 350. 350.000. Besar ya. Itu yang isinya dua daun ini ya. Ya, ini 75-an. 75.000. 75.000 aja. Siap moji tomurce. Ini pisang. Siam Ruby. Siam Ruby. Ah. Berapa nih, Kak? Ini di 550 aja. 550.000 aja. Iya. Tuh. Yang merah banget itu dia. Iya, yang merah ini. Oke. Kita ke Epip. Epip.
besar ini ya di 75. Itu punya anak loh dia tuh. Iya, ada anak. Namanya 75.000. 75.000-an. Ini pisang lagi. Nah, ini pisang besar. Ini besar, sebesar ini. Pisang parigata ya. Beda sama Musa ya. Ini kepok. Kepok. Nah, pisangnya yang membedakan sebenarnya. Iya, buahnya. Buahnya. Berapa nih, Kak? Tapi masih enak nih buahnya. Ini harganya di 350 sebesar ini ya. 350.000. Masuk tanah langsung auto besar lagi dia. Kupisi. Sudah rame. Rame ini kupisi 90 ribuan. 90 ribuan segini. Iya. Oke. Okay. Ini harga Kalistopila. Kalistopila. Iya, 135. 135.000. Yang belakang juga. Ini udah nggak bisa diangkat, udah sudah iya ya, udah naik dia, melintir sendiri ya. Ini apa namanya, kelas petiolata. Ini di 100 lah. Sudah ke atas ini nih telur itu. Oke, ini queen. Ini royal queen. Royal queen 100.000 aja, beda sama dark lord ya. Beda. Daunnya dark beda. Lebih siap. Ini royal queen. Terus ini ada fire stick. Mm-hmm. Ada dua pot ini. Iya, 75.000-an aja fire sticknya. Siap. Nah, ini si Mercy Trah Variegata. Yang temannya tadi. Iya, tapi ini yang Trah Variegata. Oh, yang Trah Variegatanya ya. Nah. Oke, okay, sebesar ini. Di 700 aja. 700.000 aja, ya, besar. Soalnya ada Variegatanya di sini dia. Di belakang daun nih. Di belakang justru. Oke. Variegata. Terus ini Angela kayak besar ini. Oh, ini Angelanya kayaknya enggak bisa diangkat itu. Besar sekali. Ini dulu aja Paraiso. Paraiso. Segede gini udah mature nih daunnya ya. Berapa nih, Kak? Ini di berapa ya? 100 ya deh. 100.000 aja tuh Paraiso. Besar. Gede banget. Ini yang Angela. Nah, sebesar itu kecil Angelanya banget. Tuh, nah, cakep. Berapa nih, Kak? Ini 1 juta aja. 1 juta bawa pulang Angela ini, sebesar ini. Trah Variegata ya? Trahnya Variegata. Ih, kalau Variegatanya cakep, cakep ini. Trah Variegata. Mantap. Nah, ini yang besar lagi ada. Waduh, ini apa nih, Kak? Ini Garuda. Sebesar ini berapa nih? Ini 550. 550.000. Besar, satu pot isi akar doang itu. Nah, ini spektabil. Spektabil. Nah, banyak. Spektabil. Pokoknya namanya itu anturium. Spektabil. Sebesar 500.000-an besar. 500.000 besar tuh ya. Siap. Nah, ini Travergata tadi. Sama. Ini Angela. Angela. Oh iya tuh. Cakep. Apa nih, Kak? Sama nih di 1,5. Enggak nyampe. Ini nyampe. Di 900 deh. 900.000 aja. 900.000. Nah, ini Sanadu Golden. Iya. Yeah. Sebesar itu udah gede aja dia. Yeah. Gede banget ini. 180-an. 180.000 Sanadu Golden. Green Soul Variegata. Bukan kaleng-kaleng Variegatanya ya. Yeah. Tuh. Green Soul Variegata. Belang sampai begitu tuh. Belang. Berapa nih, Kak? Ini Green Soul Variegata ini di 750. 750.000 aja. 750.000 saja. Tuh, naik daun satu kena Variegata, beda lagi harganya. Beda. Mending sekarang. Juta. Nah, jauhnya ya. Ini sama ya. Sama tuh harganya ini. Sama. 750-an. 7,5-an. Tuh, sebelum naik itu dua-duanya bertunas tuh. Andini, lokalan berapa nih? Cakep nih, udah gede. Gede dia. Dari kecil udah gede, nggak laku. Mudah-mudahan hari ini laku. 100.000. 100.000, bismillah. Bismillah. Langsung, dari kecil itu. Dari kecil sampai segede gitu. Masih hidup, masalahnya dia ya, masih seger. Udah diliputin mbak sih berapa kali. Waduh, masih di situ dia. Boleh lah ya, ini, sekarang mudah-mudahan ini. Red Majesty. Red udah Majesty, besar sebesar ini harga berapa? 100.000 aja. Tuh, malah turun. Di 100.000 aja. Iya, tuh. Ya. Cakep. Nah, ini Balo. Ini 150-an. 150. Bukan gede.
Ini tadi udah ya. Udah. Ini Mercy. Yang Mercy besar lebih besar lagi nih. Ini 500 ribuan. 500 ribuan aja Mercy. Ini William C. Ini William C. Okay. Yang ini 350-an. 350 ribu. Ya, 350 ribu. Siap. Ini Jose Buono Tenue. Tenue sama Jose Buono. Ya, si cakep, berapa nih? Ini di harga 450. 450 ribu. Ya. Jose Buono Tenue. Ini yang size-nya, kecilannya. Yang lumayan ekonomis, yang 4 daun. Nih, yang ini di 250-an. 250 ribu rupiah Jose aja. Jose Tenue ya. Jadi namanya ya, Jose Buono sama Tenue. Ini namanya apa? Nah, ini seperti piper tapi nggak tahu deh. Tahu ini. Pokoknya begini ini, daunnya dia. Ya begini deh. Tuh, berapa nih, Kak? Yang ini berapa ya ini? Japri ya deh. Ah, Japri lupa soalnya. Lupa sih itu harganya. Ada bronze. Bronze. Berapa nih bronze-nya? Ini 350. 300 sebanyak ini ya. 350 ribu aja murce tuh. 350 ribu. Oh, dimurcein. Ini Lapuanum. Lapuanum. Nah, Lapuanum yang ini harganya di 100 ribu. 100 ribu aja Lapuanumnya. Lapuanum. Siap. Ini indukan dari apa namanya tadi? Dia keluar lagi ya, Ruby. Ruby siam Ruby ini. Ini anaknya udah keluar. Ini anaknya. Ini induknya. Nah, ini jual anaknya. Yang dijual yang kecilnya ini nih. Yang tadi. Oh, yang tadi ini belum ya? Oke, okay. Kalau mau boleh 1 juta. 1 juta tapi bawa sama induknya ini ini terus loh. Ber ini terus ya? Apa berkembang terus dia? Berkembang terus. Saya jual lagi Nih. Ini menurut saya 3,5. 350 yang ini. Oh, ini dupia besar. Uh-huh. Ini 150-an. 150 ribu. Ya, ini Alba. Ini 50 ribuan. 50 ribu. Ini jungle paper ya. Jungle papernya nih. 50 ribuan. 50. Mm-hmm. Ini sama kayak yang tadi, Sensation. Sensation ya. Uh-huh. Ini di harga 250. 250 ribu. Besar nih. Tuh, ini cakep. Kena sinar ya, dia nggak mau tuh. Ini dia leduh aja. Main teduh aja. Ini ada main juga saya nggak bisa. Ah, udahlah saya jual. Nih. Masa itu sampai 5 bulan gitu ya? 3 bulan, 5 bulan. Oh, ini ada corong. Corong. Sebesar ini. Se-se-se coba kalau ada ya, kalau nonton boleh dikonfirmasi ulang ya. Ya nonton kalau enggak ya udah. Ya udahlah ya gitu. Oh, kelamaan di WR. Susah memang berapa nih? Baru kasih tanda jadi sih sebenarnya. Loh, tapi kan harusnya ada harus ikatan ada komitmen lah ya. Iya, kan saya nahan terus jadi. Nah, jadi rezekinya tidak berputar gitu ya. Kalau bisa dijual kenapa harus ditahan? Iya. Ini berapa nih, Kak? 250. 250 loh padahal udah segede gini tuh. Akhirnya jadi siap. Ah, ini si kode. Nah, boleh nih diadop nih 50.000. 50.000. Tapi udah 1 meter lebih. Udah mature loh dia, gedean kuping daripada kakinya. Nah, terus? Terus ini. Nah, Majestic. Ini ada Sudiroy. Majestic ya? Sudiroy. Ini di 35 deh, 35.000. 35.000 aja. Tuh, itu lucu amat cengoniumnya. Ini strawberry ice nih. Lucu nih, tuh. Berapa nih, Kak? Ini di 100 ini jadi semua sih sebenarnya. Cakep tapi itu loppingnya. Iya di belakang juga. Ini 130 deh. 130 ribu strawberry ice. Ya strawberry ice 130 ribu. Siapa tapi kana? El Salvador. El Salvador. Ini berapa nih? Ya 100-an lah. 100 ribu aja. Siap. Jauh deh. Ngambilnya ya. Ongkosnya lumayan. El Salvador sana. Ini strawberry ice juga. Nah main lah harganya 130 ribu. Tinggal pilih. Oh ada 3 pot tuh tinggal dipilih aja terahnya. Sama kok ada pink-pinknya ya, 130-an. Siap. Ini dipilih tuh yang di sini. Terus ini ada apa namanya nih, kuersi lagi. Kuersi ya. Berapa nih ya, sama yang kayak yang tadi deh. Tadi berapa lupa sih ya. 50 ya. Tapi ini daun besar. Daun besar. Terus ini
Ini Epip tapi yang... Oh beda nih, kok kuning? Ini apa sih nama? Epip Marble. Tapi yang yellownya. Oh. Ini mutasian. Ini Epip. Sebenarnya dari indukan putih. Jadinya kuningnya jadi kuning. Beda tapi ya? Nah, keluarnya kuning. Tuh. Ini ada berapa nih? Epip Marble, keluarnya beda. Ya. Berapa nih, Kak? Ini masih jarang. Ini harganya di 250-an. 250 ribuan ya, tuh. Ada berapa pot? Terah-terah beda 250 nih. 250 ribuan. Dia biasanya mutasi beda sendiri nih. Gitu ya? Mutasi sendiri, nggak tahu deh. Siap. Dendam. Iya, dia agak rebel gitu. Ya, ini sama lah ya. Oke. Nah, ini tadi, nih. Ini yang sama kayak tadi, yeah. Tapi harganya japri. Yeah. Enggak, 250-an. Sama, yeah. 2,5-an. Ini variegata ini apa? Ini begini loh. 250-an. Yang mau tahu boleh lah di komen. Ngeblank soalnya. 250-an. Ini blood banana nih. Blood banana, pisang merah. Yeah. Ini harga ya 100. Yang gede ini 150 deh. 150 yang besar ini. Yang tadi. Ya. Oh, ya, blood banana yang ini tadi ruby, deng. Betul. Kalau blood banana dilihat dari sini nih. Belakangnya. Ya ada far-far gitu. Tuh, cakep. Kalau tadi ruby lebih merah lagi kalo semua. Terus semuanya. Ada hijaunya stabilo. Hijaunya. Oh, ada? Ada kayak hijau stabilonya nanti. Oh iya, listnya? Listnya. Oke. Okay. Terus, gitu. Ada apa lagi nih, Kak? Kalau yang blood banana, yang 50 ribuan ada ya? Banyak. Ada 50 sampai yang besar nih 150. Betul. Siap. Kalau siapa tahu mau bikin kafe-kafe. Perlu yang banyak dan ini ya. Siap. Blackjack sebesar ini. Besar 200-an. 200 ribu. Ini yang banyak 250. Karena di bawahnya bisa banyak. Anaknya semua itu. Sama ini. Ini juga anaknya semua itu. Gede, sebesar udah. Gitu tuh. Itu udah. Karena beratan daun. Kalau dia adem, terus airnya banyak kayak gini, besar nih. Yang ini sama nih harganya? Ya sama lah, 250. Samain aja, siap. 250 ribu. 2,5-an. Nah ini yang lucu. Indukan. Indukan tapi. Nah, 150-an. 150 ribu. Besar deh. Daun besar. Hitam-hitam nih. Dekoral. Satuan tapi isinya ya. Isinya banyak. 1, 2, 3, 4. 500 ribu. Segini nih, 500 ribu. 500 ribu. Banyak isinya. Siap. Kalau mau kelima boleh. Ini limanya boleh nih. Udah matang loh itu. Apa kalau itu tanaman buah dalam pot? Tambula pot. Ini harganya berapa ya? 600 deh tuh. Tuh bawa 600. Soalnya daripada beli bibit kan gak ketahuan bibit apa ya. Ini udah jadi gitu delima. Ini apa sih namanya? Ini jenggot musa. Jenggot musa. Berapa itu? Gede kayak gini. 150 lah tuh besar. 150 ribu. Oke. Okay. Besar terus. Ini ada kayak ini mojito sih? Bukan? Bukan. Yang pakai ini kok jadi lupa sih ini. Kan ada Midori Sor sama Midori sama apa sih itu satu lagi. Lupa. Aduh. Ngeblank pokoknya warnanya begitu-begitu tuh. Nah, 50 ribuan. 50 ribu aja. Kecil-kecil tapi lumayan. 50 ribuan. Ini apa sih ini? Kepikiran pasti itu. Iya. Nah ini ada tinggi-tingginya nih. Green finger. Ini 50 ribuan. 50 ribu. Nah, ini apa bunga apa? Buah apa? Oh ini jambu mawar. Jambu mawar. Jambu mawar. Buahnya wangi nanti. Jambunya kecil-kecil bukan? Segede-gede gini lah. Okay. Gede pingpong. Bisa dimakan ya? Bisa. Anak. Berapa tuh Kak? Belum ada buahnya nanti. Nanti aja ya, belum ketahuan ya. Anggur Brazil gitu tuh. Mana tuh? Yang anggur di depan. Oh. Yang kemarin. Kemarin kan buahnya banyak tuh. Di sini nih bawahnya tuh ada buahnya. Kalau ada yang mau videoin boleh. Buahnya banyak. Yang ini udah matang semua. Udah matang semua ya. Lagi mau berbuah lagi. Cakep. Harganya di 2 juta aja. 2 juta. Anggur Brazil. Buahnya banyak. Siap. Terus ini buah nona. Buah nona itu serikaya. Serikaya tapi yang besar. Tuh, ada buahnya. Bijinya bulat. Oke. Berapa tuh Kak? Susah nih tapi harus diantar. Iya. Ini 1 juta. 1 juta boleh lah nanti boleh. Belum apa buah sih. Sharing kalau mau tanya tanaman buah lainnya
kayaknya juga bisa nih dicariin sama Kak Jaya ya. Iya, bisa. Iya, mau bikin bisa. Taman boleh ya, landscape. Landscape itu juga menyediakan dari desain sampai tanaman-tanamannya juga. Sampai jadi vertikal. Sampai jadi. Vertical pot, vertical garden, penyiraman otomatis, rumput sintetis, semua tanaman bisa. Vertical garden sintetis, tanaman sintetis. Jadi kontak ada kita aja boleh. Boleh langsung kontak plantarium.indonesia. Yeah. Kita sama Kak C. Siap, kerja sama kita ya. Kliennya tunggu tinggal beres aja udah lihatnya tinggal cantiknya. Tinggal cantik ya nanti. Desainnya bisa kita bikin. Siap, ditunggu prospeknya dari kawan hijau nih ya kita. Kak, makasih banyak loh waktunya. Sama-sama. Ya, wassalamualaikum. Waalaikumsalam.